Dampak musim kemarau, sejumlah embung di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur saat ini kondisinya kering. Tidak lagi dapat mengaliri saluran irigasi untuk kebutuhan air lahan persawahan petani. Saat masa panen ketiga di penghujung kemarau, kantor BBWS Balai Besar Wilayah Bengawan Solo melakukan pengurasan air embung di Desa Balai Asri, Kecamatan Ngariboyo, Magetan. Pengurasan air embung Titang di Desa Balai Asri karena air tak lagi dapat difungsikan mengaliri irigasi sawah petani hingga nanti musim hujan tiba. Kondisi air embung akan kembali penuh terisi air jika pada saat musim hujan. Menurut warga, karena embung Titang Desa Balai Asri kering, ia berebut berbagai jenis ikan bersama warga lain untuk ia masak dan ia jual. Ada ikan, Mas. Tadi sempat berebut juga nih, Mas. Iya, Mas, rame. Ikan apa? Ikan nila, Mas. Banyak, Mas. Ya lumayan. Ini memang embungnya kondisinya kering atau gimana, Mas? Kering, Mas. Ini. Sarinya surut ini. Iya, kering. Cari rame-rame ini. Iya, rame-rame, Mas. Susah enggak, Mas, nyarinya, Mas? Ya susah kalau pakai jaring besar itu enak juga. Kan rencana dijual apa dimasak? Ya, dimasak sendiri, Mas. Dibuat di rumah gitu ya. Iya. Menurut petugas kantor BBWS Solo, pengurasan air embung dilakukan sebab wilayah sekitar tak lagi membutuhkan air usai panen raya ketiga. Embung ini biasa digunakan untuk menyuplai air lahan pertanian seluas 70 hektar di 4 desa. Sudah kering, Pak, ini soalnya musim kemarau airnya kan ini cuma tampungan air hujan aja, nggak ada debit air yang masuk, makanya ini kering terus. Untuk warga dikuras, Pak. Ya, tapi untuk masa panen udah terlewati, Mas, ya? Sudah, Pak, sudah. Kalau di dusun ini, Balai Asri ini, ya. Ini akhirnya warga cari ikan atau gimana, Mas? Cari ikan, Pak, ini. Memang diperbolehkan ini, Mas, cari ikan? Iya. Memang ini sudah tampungan mati, Pak. Maksudnya air itu nggak bisa mengalir keluar lagi. Tapi ini airnya nanti memang segini nggak bisa dialirkan lagi. Mungkin ada rencana sedimen atau pengurasan pengeruan itu, Mas? Belum ada sih, Pak. Rencana sih di tempat yang lain, kalau sini belum ada pengeruan. Soalnya sediman masuk ini kecil sekali, Pak, daripada di embung-embung yang lain. Kalau embung ini biasanya mengaliri berapa luas hektar lahan? Kalau untuk di Tangkrajan ini sekitar 75-an, Pak. Ya, sekitar 75 hektaran. Rata-rata di sini masa tanam ketiga sudah selesai. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.